uang enggak, ya. Kata Nabi, orang kaya itu cukup tiga, ya. Apa? Man asbaha aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu kutu yaumihi bada'an nama hizat lahut dunya bihadari biya. Orang kaya itu bukan kita yang bayangkan banyak uangnya, enggak, belum tentu kaya, ya. Tapi definisi kaya menurut Rasulullah apa? Man asbaha aminan fi sirbi. Barang siapa yang pagi-pagi dalam keadaan pagi dan rumahnya aman, hatinya tenang, ya, nggak ada permasalahan yang rumit, ya, nggak ada yang macam-macam, aminan fi sirbi, tenang hatinya, tenang tempatnya, ya. Di sini ada apa yang mengatakan apa fi sirbi aif qalbi, ada yang mengatakan aiman zili, rumahnya, ya, rumahnya bisa, hatinya juga bisa. Mu'afan fi jasadi, sehat badannya, ya. Badan itu termasuk apa, kekayaan, ya, yang kita tidak pernah mensyukuri kesehatan ini, ya. Kalian kaya itu dengan uang, padahal ketika kita melihat sehat ini luar biasa. Coba zaman hitung, ketika orang itu sakit apa, satu organ tubuh sakit, satu saraf sakit, waduh, untuk mengobati biaya puluhan juta belum tentu sembuh. Orang itu bisa bicara saja, ya, ketika orang itu nggak bisa bicara, ya, karena penyakit stroke-nya mungkin, dan untuk bisa bicara ketika orang itu kaya menghabiskan 1 miliar tidak apa-apa, yang penting bisa bicara, ya. Indahuku tu yaumihi, dia mempunyai makanan cukup sehari, ya, tidak usah banyak-banyak, cukup sehari itu dok. Fa'aka'an nama hizat laut dunia bihadari biasa, akan-akan dia mendapatkan dunia beserta isinya, ya. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.